pada sesi ke-6, hari ke-6 pada hari Jumat 18 September 2020, kita akan melanjutkan sesi untuk acara Safe Indonesian Call 2020 dengan topik kelima adalah tatanan baru industri pertambangan batubara pasca pandemi COVID-19. Pada hari ini kita akan punya ada 6 pembicara, dan pembicara pertama seharusnya akan disampaikan dari Badan Kebijakan Fiskal Republik Indonesia, tetapi kita masih menunggu konfirmasi karena pagi ini kita mendapatkan kabar bahwa Bapak Febrio Nathan Kasaribu itu mendadak sakit, jadi kita akan tunggu pejabat pengganti dari Pak Nathan. Kita akan langsung kepada materi kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Dendi Ramdhani, Sarjana Ekonomi Master Science PhD, yang merupakan Kepala atau Head of Industry and Regional Research, Department Office of Chief Economic PT Bank Mandiri Persero Tbk. Saya akan membacakan sedikit profil singkat dari Pak Dendi Ramdhani. Jadi Pak Dendi Ramdhani merupakan alumni dari Ekonomi Universitas Indonesia angkatan 1993, kemudian mendapatkan master sarjana ekonomi, master ekonomi di Universitas Indonesia tahun 2005, kemudian melanjutkan kepada master filosofi di Economic and Econometric di Groningen, Netherlands, itu 2005 sampai 2007, dan beliau mendapatkan PhD dari Antwerp, Belgium dalam bidang PhD in Applied Economics. Dan Pak Dendi Ramdhani akan menyampaikan materi tentang prospek pendanaan proyek hilirisasi batubara domestik dan internasional pasca pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Dendi Ramdhani dalam waktu 20 menit kurang lebih, dan mohon nantinya kalau ada pertanyaan itu bisa dituliskan pada kolom Q&A pada aplikasi Connected. Baik, silakan Pak Dendi kalau sudah berada di jaringan. Silakan Pak Dendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Perhapi ya, untuk ulang tahunnya yang ke-30 di tahun 2020 ini. Semoga sukses terus dengan segala aktivitasnya. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Perhapi dan Panitia yang telah mengundang kami, ya saya sebagai pribadi dan juga Bank Mandiri, tentu ini adalah jadi satu kehormatan ya untuk bisa sharing apa yang kami pikirkan atau kami lakukan di dalam bisnis pembiayaan, dan khususnya saya sebagai ekonom di Bank Mandiri. Nah, sesuai dengan permintaan, jadi yang diminta kan ke saya adalah untuk mempresentasikan view dari perbankan ya terhadap prospek pendanaan dalam proyek hilirisasi batubara. Saya pikir ini topik yang sangat menarik ya akhir-akhir ini. Ada beberapa permasalahan yang mungkin menarik untuk dielaborasi. Pertama dari sisi import ya, terutama LPG itu kan meningkat terus ya. Sementara di lain sisi juga kita punya resource yang begitu besar di batubara, jadi pertanyaannya apakah bisa kita gunakan batubara untuk dikonversi menjadi DME ya, sebagai pengganti LPG. Nah, intinya saya akan bicara tentang itu, tapi sebelum kesana saya akan coba analisis dan deskripsikan kira-kira
sektor batu bara dan juga agak menyinggung ke tenaga listrikan itu seperti apa di Indonesia sebelum kita masuk ke topik tentang hilirisasi. Nah, menarik kalau dilihat dari cadangan batu bara di Indonesia itu kan sangat besar ya. Kita salah satu produsen terbesar batu bara dengan cadangan yang sebesar 546 juta ton ya. Jadi itu kurang lebih bisa memenuhi kebutuhan 67 tahun ya. Ini data-data dari BP ya, BP Statistical Review. Nah, dari sini jelas bahwa sumber energi primer batu bara ini memang sangat banyak di Indonesia ya. Kemudian pertanyaannya kan gimana kita menggunakannya. Walaupun ada beberapa tantangan juga yang sangat berat ya, terutama akhir-akhir ini karena ada tren penggunaan green energy ya. Terus kedua juga kebijakan di lembaga pembiayaan di internasional maupun di domestik juga mengarah ke sustainable finance. Itu adalah tantangan yang harus dijawab di sektor batu bara. Nah, di Indonesia sebetulnya peran batu bara sebagai energi primer tuh meningkat terus ya. Terakhir itu data menunjukkan hampir 40% energi primer kita berasal dari batu bara ya. Ya karena memang dalam 5 tahun terakhir kita banyak membangun pembangkit tenaga listrik yang berbasiskan batu bara, makanya peran batu bara itu sangat penting dan meningkat. Nah, kecenderungannya sebetulnya agak berbeda kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi di dunia ya. Justru kalau di dunia proporsi penggunaan batu bara itu makin lama makin menurun ya. Digantikan oleh renewable energy atau termasuk juga di dalamnya hidro. Jadi sebetulnya ada tren yang berbeda ya di Indonesia dan di dunia ya, yaitu ada beberapa hal yang kemudian berdampak ya. Nanti kita akan lihat bagaimana dampak dari perbedaan tren ini. Nah, salah satunya adalah di tren pembiayaan ya. Di perbankan dunia itu udah banyak bank-bank menarik diri dari pembiayaan di batu bara ya, pertambangannya termasuk juga di pembangkit tenaga listrik ya. Ya ini adalah ya konsekuensi dari green energy policy ya di berbagai macam lapisan masyarakat di dunia, sehingga perbankan pun itu pelan-pelan menarik diri ya. Termasuk juga di dalamnya adalah penerapan green banking ya. Jadi ada standar-standar yang diterapkan oleh lembaga keuangan perbankan sehingga aspek-aspek lingkungan sustainability itu dipenuhi oleh perbankan. Nah, di Indonesia juga sebetulnya kita menuju ke sana ya, menerapkan prinsip-prinsip sustainable finance. Nah, ini ada beberapa contoh ya dari perbankan-perbankan di internasional ya, kebijakan mereka dalam mengurangi pembiayaan ke sektor batu bara. Nah, Indonesia sebetulnya ya sampai saat ini masih banyak ya, kita salah satu negara yang menerima pembiayaan internasional yang relatif besar ya. Termasuk juga dari proyek-proyeknya ya, yang kebanyakan memang proyek-proyek listrik. Nah, di antaranya ada juga yang masih menggunakan energi primer batu bara ya, seperti di Jawa 7 coal fire power plant. Nah, yang menariknya sebetulnya ya, nanti ini ada implikasi ke ide yang akan saya sampaikan nanti ya. Jadi dari banyak pembangkit yang udah dibangun di Indonesia ya, ya sebetulnya capacity faktornya masih relatif rendah ya.
Di Jawa itu 57,5% ya, yang di daerah lain Bapak Ibu bisa lihat di gambar ya, Sumatera 43,6 dan seterusnya. Dan ini artinya apa? Ya banyak pembangkit yang masih underutilized ya. Ada beberapa sebab ya, selain permintaan yang relatif rendah ya, karena pertumbuhan ekonomi terakhir ini di bawah ekspektasi, apalagi akibat pandemi ini tentu akan berimplikasi pada permintaan energi listrik yang makin lemah gitu ya. Terus kedua ya, ada permasalahan juga karena interkoneksi dari sistem-sistem jaringan distribusinya belum terkoneksi satu sama lain, sehingga perlu spare yang tinggi atau ya pembangkit yang disediakan sebagai cadangan gitu ya kalau terjadi apa-apa. Nah, dari sini kelihatan sebetulnya ya banyak kapasitas yang nggak terpakai. Nah, itu inti dari slide ini. Nah, mengenai pembiayaan perbankan sendiri ya, sebetulnya kita udah mengalami masa-masa yang relatif begitu tinggi ya, terutama di kuartal 1 2020. Kalau kita lihat tarik ke belakang ya, itu memang sempat begitu tinggi di tahun 2015 ya, di pertambangannya itu 40 triliun lebih. Nah, waktu itu memang kita tahu harga kan masih relatif bagus ya, karena booming komoditas, terus turun karena ada tekanan harga yang relatif berat di tahun 2016, tapi tahun 2018, 19 sampai 20 awal kuartal 1 masih tinggi. Tapi kemudian di kuartal 2 turun. Jadi memang kalau dilihat dari kapasitas pembiayaan, saya melihat memang sebetulnya udah relatif sempit ya ruang untuk ekspansi, karena kan kalau kita lihat juga dari sisi ekspor itu udah 400 juta ton lebih ya, penggunaan domestik sekitaran 160 juta ton ya. Jadi ruang ekspansi produksi yang otomatis ke kebutuhan pembiayaan pun sepertinya kalau dilihat dari historical data itu sudah terpenuhi. Dan ketenaga listrikan juga masih naik sebetulnya, tapi memang ya terakhir ini relatif melambat ya. Karena proyek-proyek listrik banyak yang cancel gitu ya, atau di kita tahu proyek listrik 35.000 megawatt dipanjangin gitu ya masa penyelesaiannya, sehingga kebutuhan pembiayaannya pun tidak begitu banyak dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, kembali ke inti topik yang dimintakan, yaitu tentang gimana peran perbankan dalam peningkatan nilai tambah batu bara. Saya pikir permasalahannya adalah selalu apakah proyek itu menguntungkan gitu ya. Secara natural sebetulnya proyek apapun kalau memang itu menguntungkan atau IRR-nya tinggi gitu ya, lembaga pembiayaan manapun pasti akan masuk ya, atau bahkan berebut untuk bisa berpartisipasi dalam pembiayaan. Nah, cuma memang ini yang masih debatable gitu ya. Saya pikir kalau dilihat dari studi yang dilakukan oleh SDM ya, nah itu ada hitung-hitungan ya, kira-kira DME itu berapa biayanya dibandingkan dengan harga DME di pasaran ya. Nah, itu kalau dilihat di slide 13 ya, sebetulnya relatif ada permasalahan, yaitu biaya yang relatif tinggi ya dibandingkan dengan harga DME di pasar yang pada akhirnya memerlukan subsidi ya. Nah, ini yang saya pikir tantangan ya, untuk bisa gimana memproduksi DME secara efisien ya. Walaupun kalau dilihat dari pasar domestik, yaitu di slide 12 ya, itu bisa dilihat sebetulnya memang secara nasional kita memerlukan semacam substitusi dari LPG ya. Kalau misalkan
DME ini berhasil ya, karena import dari LPG itu dari tahun ke tahun tuh meningkat terus, dan ini tentu membebani neraca perdagangan kita. Nah, cuma memang tadi pertanyaannya apakah DME ya yang diproduksi dari hilirisasi batubara itu taruhlah punya keekonomian yang cukup gitu ya, artinya IRR-nya tinggi ya, atau paling tidak positif gitu ya, ya terus juga secara ekonomi keseluruhan itu menguntungkan. Nah, kalau dilihat dari pros-nya atau positive side-nya, saya pikir memang jelas itu akan menghemat devisa negara ya, karena mungkin bisa mensubstitusi impor LPG ya. Kedua, mungkin ini bisa mengoptimalkan batu bara yang ada ya, terutama yang kalori rendah. Kita tahu yang kalori rendah ini mungkin tidak terlalu laku di pasar ya, sehingga dengan dikonversi menjadi DME bisa menjadi punya nilai ekonomis gitu ya. Nah, tapi memang tadi permasalahannya biaya konversi dan juga harga bahan baku batu baranya itu sendiri. Nah, kemudian dari cons-nya atau negatif side-nya, saya pikir karena tadi ya harga keekonomian DME-nya itu lebih membutuhkan harga batu bara yang relatif rendah ya, ya sehingga supaya produksi DME-nya itu ekonomis. Nah, ini yang jadi tantangan. Terus kedua, ya subsidinya mungkin masih diperlukan ya. Jadi secara nasional mungkin hanya memindahkan subsidi dari yang tadinya masuk ke LPG menjadi ke sektor produksi DME ya. Terus ketiga, ya kalaupun nanti ada pengurangan royalti ya, berarti ada pendapatan negara yang mungkin menurun ya dari royalti batu bara itu. Nah, inilah pros dan cons ya dari produksi DME. Saya pikir ini memang harus dicarikan ya, terutama dari sisi penggunaan teknologinya yang efisien dan murah, karena problem utamanya saya pikir di situ. Nah, sebagai penutup, saya pikir ya kita tahu ya peran batu bara sangat penting buat ekonomi Indonesia, walaupun dari sisi pasar internasional itu menurun ya. Ini saya pikir tantangan ya. Terus poin yang ingin saya sampaikan lagi adalah mengenai penyaluran kredit ke sektor batubara dan ketenaga listrikan ya, ya sesuai dengan proyek ketenaga listrikan, kita tahu memang relatif sudah melambat gitu ya. Tapi dari sisi batubaranya, saya pikir memang ruangnya ini makin lama makin sempit gitu ya, apalagi di dalam waktu 2-3 tahun ke depan ya, akibat pandemi ini harga relatif tertekan. Nah, terkait dengan program hilirisasi, saya pikir saya ulangi lagi, jadi memang tantangannya gimana bisa membuat proyek ini mempunyai rate of return positif ya. Atau kalaupun negatif tapi nggak terlalu besar gitu loh. Jadi sehingga bisa menjadi visible ya secara ekonomi untuk dieksekusi. Nah, kalau buat perbankan, saya pikir seharusnya tidak masalah ya kalau proyek itu memang positif. Jadi bahkan ya proyek apapun ya, kalau memang menguntungkan, saya pikir perbankan pada prinsipnya akan selalu mengikuti bisnis ya. Nah, yang terakhir ya, mungkin perlu dipikirkan, karena kita tahu dari hilirisasi DME ini adalah bertujuan untuk mensubstitusi impor LPG ya, yang memang makin lama makin meningkat. Dan kita tahu LPG kebanyakan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan atau diimpor untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
terutama untuk memasak. Nah, saya punya ide sebetulnya permasalahannya ini bisa diselesaikan, kita nggak harus mengubah atau memperbaiki di hulunya ya, atau di sisi produksinya, tapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah di sisi hilirnya ya. Artinya perilaku konsumsi energi rumah tangga itu yang diubah. Yang tadinya menggunakan LPG ya, tadi kan idenya kalau hilirisasi LPG-nya yang disubstitusi dengan gasifikasi batu bara. Nah, tapi saya berpikir sebetulnya alternatifnya bisa juga perilaku konsumsinya yang diubah, yaitu yang biasanya menggunakan LPG tapi kemudian bisa didorong untuk menggunakan kompor listrik gitu ya. Nah, kita tahu listriknya kan tadi kalau dari sisi kapasitas sebetulnya masih banyak ya ruang, karena tadi load capacity faktornya masih rendah dan batu bara masih tetap bisa diserap untuk membangkitkan atau digunakan sebagai energi primer pembangkit tenaga listrik gitu ya. Jadi saya pikir ini win-win solution dan relatif lebih simpel saya pikir ya. Dan ini kan sebetulnya semuanya udah jalan, cuma memang gimana kita bisa mengubah perilaku konsumsi energi rumah tangga. Nah, ini kan sebetulnya udah pernah terjadi waktu pemerintah berusaha mengubah perilaku konsumsi dari perilaku konsumsi energi rumah tangga dari minyak tanah ke LPG ya. Tapi ternyata itu nggak sustainable karena LPG-nya ternyata diimpor gitu ya. Nah, sekarang kalau listrik kan dari batu bara yang memang produksi domestik. Nah, demikian presentasi saya, mudah-mudahan bisa menambah input atau view Bapak Ibu semua dalam melihat sektor energi terutama batu bara termasuk di dalamnya ketenaga listrikan dan hilirisasi ke depan. Oke, harapan saya terhadap acara Save Indonesian Coal ini, saya pikir yang terpenting adalah bagaimana kita bisa sama-sama memikirkan ya energi policy Indonesia ke depan yang relatif sustainable dalam jangka panjang ya. Ini saya pikir PR terbesar karena kita tahu dengan pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi ya, ya walaupun tentu dalam 2-3 tahun ke depan ini akibat pandemi kita agak slow, cuma kebutuhan energi makin besar ya. Kita perlu satu grand strategy dalam merumuskan energi policy yang sustainable ya, untuk memenuhi permintaan dan juga di lain sisi bisa ramah terhadap lingkungan dan juga masa depan Indonesia dalam jangka panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.